Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini teman-teman. Jadi di video kali ini teman-teman, kita akan reaksi lagi orang-orang yang teraneh dan makanannya itu aneh teman-teman ya. Sebelum ke videonya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, juga komen ya teman-teman ya. Kalau kalian suka video ini, tanpa basa-basi langsung saja kita ke video. Let's go. Sabun lagi. Nah, kali ini di endorse langsung oleh militernya Yunani. Wih, nih katanya ini sabun langsung dari militer Yunani. Wah, jauh kali kau endorse ini. Tuh lihat, bungkusnya bagus kan? Ya, bagus. Mantap. Itu bagus. Ini sabunnya langsung dari Yunani. Kita review dulu ya. Ya, review. Pelan-pelan. Aku juga udah lama enggak makan sabun. Azian. Ya Allah. Sabun yang kita pakai cuci piring, guys, dimakan. Aduh, parah deh. Pindahkan dulu bungkusnya. Ini masih baru ya, original dan belum diapa-apakan. Warna hijaunya kayak warna hijau muntah kucing. Muntah kucing. Iya, kenapa mesti dimakan sih? Aduh. Pokoknya nggak beda jauh dengan sabun telepon. Ya, cepat. Biasanya aku tuh suka sabun yang teksturnya lembut-lembut, kasar-kasar. Iya. Dia suka yang lembut-lembut, guys. Tapi kok itu dimakan? Aduh. Geli-geli, aha-aha, sekarak-karak-karak-karak, meski dipapam, kayak gitu ya, kan? Yang ini aku belum pernah coba, mudah-mudahan enak ya. Mana ada enak? Itu sabun. Aduh. Nanti kita lanjut pakai nasi. Nasi. Mending kamu makan nasi daripada makan sabun ya, Mbak ya. Aduh. Itu bikin penyakit, Mbak. Aduh, enggak sabar pengen rasa sabun Yunani. Emang sabun Indonesia sama sabun Yunani itu beda kah? Paling rasanya sama kok sabun-sabun dengan yang lain. Iya. Gimana ya? Nah, ini dia. Untuk cara teksturnya, biasa aja, sama aja kayak punya yang di Indonesia atau yang di Australia. Emang kok sama dengan sabun yang lain? Ya, kayak sabun telepon ya. Tapi sebelumnya harus kita basahkan dulu. Mari kita coba. Bismillah ya, bismillah. Hey! Meskipun kamu bismillah kalau makan sabun, kelihatannya juga itu aneh, Mbak. Ya ampun. Gimana ya rasanya makan sabun ya? Walaupun sabun pasti dari bakteri, tetap aja bismillah ya. Aduh, ada-ada aja. Dedegan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dijilat lagi kayak es krim. Aduh, itu bukan es krim, sabun, Mbak. Aduh, ya ampun. Untuk rasa sabunnya enak ya. Enak. Katanya enak, guys, ya. Ya ampun. Aduh. Dia yang makan, aku yang ngekek. Kayak dicekek leher saya nih, guys. Nah, ini lebih parah, guys. Ini mendingan tadi itu kan dia cuma dijilat-jilat. Ini langsung dimakan, guys, ya. Lahap dia makannya. Tuh. Oh my God. Aduh. Tuh. Dia sudah makan 3, guys. Ini sampai habis ini satu nih, guys. Ini sudah di samping kiri kanan itu udah habis. Udah mau sampai ke tengah dia makannya. Tuh. Oh my God. Mulutnya mulut apa, guys? Itu enggak ada rasa-rasa aneh gitu ya. Kok mau-maunya sih makan sabun? Coba yang lain ke makan. Aduh, jangan sabun lah. Parah. Tuh. Kayak gini nih bikin mules perut saya nih, lihat nih.
Ya si bocil lagi makan sabun. Ini ngomong apa sih, kecil banget suaranya nih guys. Iya, iya aku tahu left boy ya, makanlah. Ya. Aduh. Ekspresinya itu guys ya, santai. Dia kayak makan makanan biasa guys. Padahal dia makan sabun guys. Ini benar sabun apa? Es krim ya? Ini. Mereka makan itu kayak makan es krim guys. Kok mukanya biasa-biasa aja ya? Tuh. Menikmati guys ya. Menikmati banget sih. Tuh, walaupun sikit. Tapi itu rasanya kayak gimana ya? Ada ya? Ada nggak teman-teman mau makan ini? Nanti aku sponsorin loh. Nanti aku beliin sabun yang warnanya nikmat gitu ya. Aduh. Oh, ini lagi guys. Ini yang tadi guys. Ini tadi kan sabun batangan. Sekarang sabun deterjen bumbu guys. Dia mau makan lagi guys. Aduh. Aduh, parah. Jadi kan enggak terlalu aku butuhkan yang kayak gini. Terharu aku, jarang aku makan enak soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ragu-ragu deh, guys. Aduh. Pakai tangan atau pakai Ah, sembarang aja lah. Yang penting kamu makan. Nanti kamu kelaparan. Hey. Oke guys ya, jadi sekian dulu videonya karena saya juga sudah mau muntah lihatnya ya guys ya. Aduh, coba makanan yang lain guys ya kita makan. Pasti enak. Dengan sabun lah. Oke, jadi semoga video ini menghibur teman-teman semua dan jangan ditiru kalau kalian tidak punya skill yang sama kayak mereka. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam YouTube. Bye-bye.